Film Kiko in the Deep Sea, tayang 23 Februari 2023 di bioskop. Ini nih, oh ini sungai. Mana ya? Lala, astagfirullahaladzim. Nah, sekarang lagi mau cari Ibu Marwah nih. Ini sih kayak ada sungai-sungai, katanya kalau nyuci itu di sungai. Ah, ini ada ibu-ibu nih, kita tanya aja. Assalamualaikum, Ibu. Lah Ibu, mau saya bantuin nggak Bu? Sini saya bantuin dulu Bu. Waduh, berat banget Bu. Wow. Berat banget Bu, ini apa Bu isinya Bu? Daun. Oh daun, Ibu mau naik juga sini? Bisa. Makasih ya. Iya, sama-sama Ibu. Ibu, saya itu lagi nyari Ibu Marwah. Kenal nggak? Katanya dia tuh suka mencuci karung di pinggir-pinggir sungai gini. Mana no? Ada ya? Ada. Lagi nyuci karung? Iya. Oh gitu. Ya udah kalau gitu saya samperin Ibu Marwah dulu deh. Iya. Makasih ya Bu. Ya. Ini nggak apa-apa. Ya, udah. Mau saya bawain lagi nggak? Ya, jangan. Ya udah. Makasih ya Bu. Assalamualaikum. Katanya. Ini nih. Oh ini sungai. Mana ya? Iya mau ituin diri sendiri, kaget. Ini Ibu Marwah bukan sih? Iya, saya. Ibu Marwah? Iya. Wah, ini kebetulan saya emang lagi nyari Ibu. Yuk, kita ngobrol abis ini ya. Iya. Oh, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Kok ada teman-teman iya. Semua? Makasih ya, guys. Alhamdulillah. Saya kenalin, saya Tias. Saya sama teman-teman ini lagi mau bikin dokumentasi. Ini kan katanya ibu tuh kerjanya cuci ini ya? Karung ya. Cuci karung bekas ya? Iya. Nah jadi kita mau dokumentasiin kegiatan ibu gitu loh. Gak apa ya Bu? Ya, boleh? Boleh, ya. Yaudah kalau kayak gitu, ini sekarang gimana nih? Prosesnya gimana? Ibu boleh kasih tau saya dulu biar saya bisa ikutin ibu ya? Iya. Ini mau nyuci. Mau nyuci, ya. Turun ya Bu ya? Iya, turun nih. Bu, yaudah saya ikutan turun ya, Bu, ya. Jangan, Neng, jero. Ini mah otor. Enggak apa-apa. Nggak usah. Ini bisa cuci-cuci. Ini mah jero, Neng, otor. Ya, Hati-hati, Bu, hati-hati. Licin. Oke, ya, jadi hati, ini iya. Nyucinya emang di sini, Bu? Iya, setiap hari di sini. Ini baunya apa, batu? Batu. Ini, ih, nggak sakit kakinya, Ibu? Mau gimana lagi Bu? Ya udah biasa nih ini mah. Bu, ini emang kalau nyuci begini buat apa Bu ininya Bu? Apa karungnya abis ini karung bekas kan? Iya. Itu dicuci terus buat apa? Ada bosnya, sama. Ini nanti dipakai lagi apa gimana? Iya dipakai lagi. Dipakai lagi. Ya. Ini sekarang aku udah sampai di daerah Tangerang. Cuman nggak tahu lagi nih mesti kemana. Ditugasin sama Bang Ali buat nyari Pak Encep. Pak Encep itu pembuat arang. Tapi nggak punya ide sama sekali nih harus ke arah mana akunya. Pak, stop. Ya, ya Pak, mau nebeng boleh nggak Pak? Udah ada dua orang di sini. Ya udah saya di belakang aja nggak apa-apa. Belakang udah ada barangnya. Nggak apa-apa deh. Kan saya nggak gede-gede amat gitu, numpang aja. Halo, ada nih barangnya Bu. Penuh banget udah. Ya. Itu apa? Itu apa? Itu batok kelapa. Ini batok kelapanya buat apa? Buat dikirim. Uh-huh, dikirim ke? Pembuatan arang. Ya sama dong, ini Pak Encep yang saya cari juga dia pembuat arang. Ini aja ntar kenaik aja ke sini. Ya. Ntar Mbak yang di depan. Bener, gak apa-apa ya. 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 Oh, orangnya baik apa-apa. Banget, aku boleh numpang. Ya. Makasih ya Pak ya. Jadi kenaik yang satu di belakang gak apa-apa ya? Beneran ya? Sorry ya. Numpang ya Pak ya? Oke,
Berangkat. Jauh nggak sih? Ya, lumayan. Lumayan ya? Nenek jualan, tapi buat Ucul yang memang belum makan, nenek mau ngasih cuma-cuma. Itu luar biasa banget. Kalau kita bisa berbagi di saat kita punya, mungkin itu akan jadinya biasa. Tapi kalau kita bisa berbagi di saat kita kekurangan, itu luar biasa. Sampai ini. Assalamualaikum, Nek. Wah, ini Alam. Jualan apa? Nasi uduk? Nasi uduk. Nasi uduk? Iya. Iya, iya, iya. Oh. Ini mau? Boleh, boleh. Satu, Nek, ya. Satu. Abang mau? Iya, belum makan kamu? Aku baru makan juga? Iya, soalnya mau jajan. Nenek, Nenek. Nenek kenapa kok nangis? Nangis juga. Nek. Nenek bisa duduk di sini dekat saya, boleh? Bisa. Jadi kita duduknya barengan gitu, Nek. Ini digeser aja dulu ya. Jadi gimana tadi ceritain dong, Nek? Kenapa neneknya bisa nanya? Jadi gini, Bang. Tadi kan saya jalan tuh. Saya lihat nenek jual nasi uduk. Kebetulan saya kan belum makan. Saya minta sama nenek. Mau beli kan nggak punya uang. Akhirnya dikasih sama nenek. Dikasih? Dikasih, Bang. Gak bayar, cuma-cuma. Cuma-cuma, terus neneknya malah nangis. Terus kenapa nenek nangis? Itu nenek kerasa sama cucu saya kemarin gak makan. Kalau orang itu minta nenek, katanya minta uduk belum makan. Terus dia kasihan, katanya dari pagi belum makan gitu. Ngerasa sama nenek kalau gua belum makan mah perut sakit. Sakit, jadi nenek tuh ngelihat si adik ini tuh kayak ngelihat cucu. Makanya nenek kasih. Oh, emang berapa sebungkusnya, Nek? 3.000. 3.000? Iya. Ya Allah, Nenek baik banget sih, Nek. Itu bebas, bebas, Nenek, Ma. Masya Allah. Katanya nggak punya duit, nyariin. Nggak apa-apa, yang penting dikasih. Nenek kasih aja. Iya, iya. Alhamdulillah, katanya. Rabbil alamin, Nenek, biar laris. Amin. Ya. Jadi didoain. Jadi nggak bayar pakai uang, tapi didoain. Jadi Nenek gitu yang ada itu. Terus, makasih, Nek. Ame bang, nenek ini berarti senang berbagi ya. Iya, Nek. Ada minta lagi? Belum dikasih, minta-minta. Mangga, ngambil aja. Apa-apa, ya. Boleh, Nek. Iya, ngambil, ngambil. Ya udah tuh, nggak apa-apa, Nek ya. Iya, iya. Dengan itu kasih, sama ya. Nenek mau, rasanya enak deh. Nek, sebelumnya saya minta maaf dulu karena saya nggak ngasih tahu nenek dari tadi. Sebetulnya saya bawa tim tuh, Nek. Di situ, Nek. Tuh ada kamera tuh, Nek. Lihat nggak, Nek? Yeah. Ada kamera. Eh, sewa nggak, Nek? Dadah lo, Nek. Dadah. Sini. Dia pada kesini ngumpul. Sebagai ucapan terima kasih saya dan rasa simpati saya karena Nenek sudah mau ngasih adek ini makan, saya bantuin Nenek jualan. Eh, udah dikasih, ikut jualan. Bantuin. Ikut Nenek boleh ya? Ya? Iya. Oke? Okay. Yuk. Okay. Yang pengen ditanya. Iya. Berat loh ini. Beli. Oh, beli, Bu. Oh, baru mau jalan udah ada yang beli aja. Alhamdulillah, mau orang baik, Nenek. Banyak rezekinya, lancar. Alhamdulillah. Eh, Bu, sini, Bu. Ini satu. Satu. Ini beli juga, Bu? Iya. Beli juga. Oh, tiga, Nek. Benar tuh, Nek. Alhamdulillah.